Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayol hadirun wal hadirat jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberkahi, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita insyaallah tetap istiqomah. Dan istiqomah merupakan perintah Allah yang Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan, dan wa man taba ma'ak, beserta orang yang kembali bertobat kepadamu, bertobat bersamamu wahai Nabi, wala tadghaw, dan jangan kau melampaui batas. Pada ayat ini memberikan sebuah support bahwa ini merupakan perintah keistiqomahan, sehingga dalam hal-hal yang merupakan aktivitas amal soleh hendaknya tetap terus kita berlanjut, yang hal inilah membuahkan hasil yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan dari kitab Tulu'ul Marjan, kita perhatikan ya, dari saudara-saudara kita ketika usai Ramadan, karena ini bau-bau Ramadan itu masih melekat, dan ini masih bulan Syawal, tinggal berapa hari, sekitar 6 atau 7 hari Syawal berakhir. Namun satu sisi banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk peribadatannya sudah tidak berbeda, sudah berbeda dengan Ramadan. Kalau Ramadan dulu begitu semangatnya, namun setelah Ramadan usai nampaknya grafik untuk keimanan itu mulai ya terasa, kesemangatannya berbeda. Kalau berpuasa Ramadan semangatnya luar biasa, karena memang Ramadan dilakukan dengan cara sama-sama. Tapi kalau sudah di luar Ramadan berpuasa sendiri-sendiri, itu nampaknya sudah mulai ini berbeda. Kemudian kenapa sih kok ada yang ya turunlah grafiknya untuk keimanan? Karena memang di bulan Ramadan itu setan-setan diapakan? Dicincang, dibelenggu. Kalau di luar Ramadan dilepas. Nah ini harus gerilya, harus kuat. Kemudian di dalam bulan Ramadan pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan. Selain Ramadan stabil lagi. Nah, hal ini yang mungkin dari segi ini banyak saudara-saudara kita yang berbeda. Namun kita tetap digugah oleh Allah untuk tetap istiqomah tadi. Sehingga terpacu atas perintah Allah untuk istiqomah ini tidak ada batas, sampai terus akhir hayat berjumpa dengan Allah insyaallah. Ketika kita terus demikian ini akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik. Dalam kajian kita insyaallah masih tetap berlanjut. Ramadan kemarin kan juga berlanjut ya. Pada kali ini kita akan masuk pada bab ya, Kitabul Haid, kitab yang bahas masalah haid. Nah, ini wanita.
Tapi kita kan punya punya istri. Nah, sehingga seorang laki-laki harus tahu bagaimana kondisi istrinya atau bagaimana kondisi anak-anaknya, yang mungkin banyak saudara-saudara kita yang punya anak perempuan. Nah, hal-hal yang demikian ini orang tua, baik ibu ataupun bapak, maka setidaknya memahami dan tahu tentang bagaimana haid itu dialami oleh kalangan akhwat, kalangan perempuan. Nah, ini sebuah ilmu sehingga kita tidak heran, tidak kaget ketika perempuan itu mengalami haid. Haid yang dibahas dalam beberapa hadis yang dikutip oleh muallif untuk masukkan kitab Lulu' wal Marjan ini, paling tidak kita mengetahui, ya, mengetahui dan memahami bagaimana haid itu disampaikan Rasulullah SAW. Bab yang dimasukkan oleh muallif ketika memberikan tema kitabul haid yang bahas masalah haid sudah mulai mengerucut, babu mubasyaratil haid fauqal izar. Bab yang membahas mubasyarah itu bersenggama bersenggama dengan perempuan haid fauqal izar, di atas sarung, di atas jari, di atas pakaian. Hadis urut 168 dan juga 169, karena sama nanti maksudnya, hingga kita bahas dua-duanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat ikhdana idza kanat haidan. Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila salah seorang di antara kami, ini Aisyah mewakili dari kalangan para istri, apabila salah seorang di antara kami ketika sedang haid, farada Rasulullah alaihi wasallam ayubashiroha, sementara Rasulullah SAW ingin bersenggama dengannya, ha, dengan istri-istrinya itu, antat tazira fi fauqi haidatiha, beliau Rasul memerintahkannya untuk memakai sarung saat haid. Summa yubashiruha, kemudian Rasul bersenggama dengannya. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu, maka Aisyah mengatakan, siapa di antara kalian yang kuat, yang mampu untuk menahan syahwatnya, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, sebagaimana Nabi itu mampu menahan syahwatnya. Akhrajal Bukhari, hadis 169. Hadis Sumaimunah radhiyallahu anha qalat, hadis yang bersumber dari ibunda Maimunah, ia berkatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ayubashirah imra'atan bin nisa'i," Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bersenggama dengan salah seorang istri dari kalangan istri-istrinya, "Amaroha fattazarat wa hiya haidun," beliau memerintahkan untuk memakai sarung yang saat itu sedang haid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, dua hadis ini yang diberikan tema untuk menelaah, muncul judul, muncul tema, karena tema itu sangat terkait dengan isinya. Sehingga judul mubasyaratil haid, seseorang bersenggama dengan perempuan haid. Anaknya dalam masalah kajian, tentunya ketika bersenggama dengan seorang perempuan yang sedang haid, maka itu sasarannya ke istri, maaf, ke suami, tidak sasarannya kepada yang tidak syar'i. Sehingga syar'i yang dibahas, adapun di luar syar'i, walaupun hukum ini mengena, karena mereka sudah melampaui batas, sehingga dibahasnya adalah syar'inya. Dalam bersenggama dengan seorang perempuan yang sudah haid,
yang sedang haid, maka caranya perempuan itu hendaknya memakai sarung. Hadis yang dikutip Aisyah, seorang perempuan yang betul-betul faham, ini urusan fikih, urusan fikih. Dan Aisyah itu betul-betul faham karena memang beliau terkenal sebagai ahli fikih. Sahabat laki-laki, para sahabat, kalau tanya Rasul tidak ada, tanyanya kepada Aisyah. Maka ternyata dapat mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ini Aisyah, karena beliau seringkali ya, berdekatan dengan Rasulullah, walaupun istri-istri beliau pun juga berdekatan atau berdampingan dengan beliau. Maka Aisyah tidak heran termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Aisyah menyampaikan ya, dengan isi penyampaiannya itu, kami ya, kami dari kalangan istri ketika sedang haid, istrinya Rasul, ketika sedang haid, sementara Rasul itu pingin untuk bersenggama, maka belum memerintahkan untuk memakai sarung. Ini merupakan perintah bagi kalangan istri, istri suami menghendaki untuk bersenggama, maka hendaknya memakai pakaian yang menutupi daerah tertentu itu. Ya. Daerah tertentu itu harus ditutupi dan wajib hukumnya, kan Rasul memerintahkannya. Ketika perintah, al-amru lil wujub, perintah itu pada dasarnya adalah untuk kewajiban. Tidak ada yang memalingkan untuk sebagai, oh itu mubah, oh itu halal, oh itu makruh, itu sunnah. Tidak, karena ini merupakan perintah yang tidak ada pemalingan, maka wajib untuk ditutupi. Bahasanya tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka ini membuat memberikan peluang bagi suami untuk melakukan sebuah keharaman. Makanya perintah bagi istri ditutupi daerah tertentu itu. Kemudian ketika seorang suami itu ingin bersenggama, maka boleh di luar daerah tertentu itu. Di luar daerah tertentu itu, inilah Islam. Seorang laki-laki yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan syahwat, pemimpin umat Rasulullah saja ya, mampu menahan syahwatnya, itu pun ketika para istrinya haid masih melakukan senggama, namun daerah tertentu dilarang. Sehingga apa? Setidaknya untuk mengentaskan, melepaskan syahwat yang kuat bagi seorang laki-laki tadi. Nah, ini solusinya. Solusinya. Nah, kemudian ketika sudah ditutupi daerah tertentu itu, bersentuhan kulit sama kulit, maka inilah yang disebut dengan mubasyarah. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Persentuhan. Tapi kalau nanti bahasanya itu memasukkan lain lagi. Kalau bersentuhan mubasyarah, persentuhan antara kulit laki-laki, kulit laki-laki dengan kulit perempuan, suami istri, itu mubasyarah. Kemudian sampai Aisyah mengatakan, siapa di antara kalian yang paling kuat? Oh, Rasul aja paling kuat tetap melakukan seperti ini. Sehingga tidak heran, inilah solusi Islam, solusi syariat yang dibawa oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ayat menegaskan surah Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kepadamu tentang haid, haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Katakan kul huwa adza. Haid itu adalah kotoran. Haid itu kotoran. Maknanya haid itu adalah najis. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilu nisaa' fil mahid, maka fa'tazilu, maka pisahlah perempuan itu sedang haid, saat haid hendaknya kau pisah. Fa'tazilu nisaa' fil mahid,
Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan engkau mendekati sampai si istri itu dalam keadaan suci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka dekatilah sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sehingga Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di sinilah hadis dengan ayat memberikan sebuah kejelasan bahwa haid itu kotor yang berstatus najis. Urusannya ini adalah haidnya. Urusannya adalah haidnya. Sehingga selain itu maka tidak. Maksudnya apa? Badan perempuan selama haid itu suci. Sehingga apa? Boleh disentuh dan juga boleh melakukan senggama. Kemudian keringatnya pun juga suci, tidak najis. Pakaian yang dipakai yang tidak terkena tadi, selain izar yang untuk membungkus daerah tertentu tadi, itu pun juga suci. Sehingga persentuhan dengan itu maka silahkan dan sah, tidak ada sebuah pelanggaran. Surat Al-Baqarah 222 itu sebetulnya turun gara-gara wa yas'aluna ka'anil mahid. Ya, orang-orang tanya tentang haid. Dijelaskan Rasul bahwa haid itu adalah kotoran, najis. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Kalau perempuan itu sedang haid, dipisah total. Mereka mengatakan najis, sehingga tidak bisa untuk berkumpul bersatu dalam satu tempat. Maka mereka dibuatkan tempat tertentu. Masya Allah, sungguh sedih kalangan perempuan saat itu. Dipisah, bahkan sampai seperti apa itu binatang, diletakkan di sebuah kandang tertentu. Kalau waktu haid, kalau haidnya sudah selesai, sudah bisa berkumpul lagi. Tidak bisa makan bersama, tidak bisa ngobrol bersama, dilepas. Ya. Ini sungguh derajat perempuan itu sangat rendah, seperti binatang. Islam mengentaskan agar tidak seperti itu. Derajat manusia sama-sama mulianya di sisi Allah, sehingga untuk urusan haid, yang haidnya saja yang diurus. Selain haid, tidak apa-apa. Ini jawaban Islam. Syariat Islam memberikan sebuah solusi hebat bahwa Islam tetap memuliakan kaum perempuan untuk haid, karena memang darah perempuan yang keluar dari rahim keluarnya adalah waktu-waktu tertentu. Tidak semua waktu selama satu bulan itu keluar terus. Ini lain urusannya nanti. Karena bulan, satu bulan selesai, balik lagi, satu bulan lagi, satu bulan lagi. Itulah perputaran kehidupan manusia. Ya, dirasakan bagaimana perempuan itu mengalami perputaran haid dalam masa satu bulan. Maka bulan berikutnya haid lagi, bulan berikutnya haid lagi. Maka perputaran itu sangat tepat selama satu bulan. Haid baru muncul dan ada waktunya tertentu. Ya, minimal para ulama di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain. Dan mayoritas ulama memberikan penjelasan bahwa haid itu minimal, minimal paling sedikit ya sehari. Ya. Sehari. Umumnya satu minggu, 6 atau 7 hari maksimal, kalaupun toh keluar itu ya darahnya tetap seperti itu maksimal, ulama-ulama mengatakan 15 hari. Kalaupun toh itu keluarnya jarang, sehari keluar, enggak. Itu pun batasannya tetap 15 hari. Ini penjelasan para ulama terhadap tentang urusan haid tadi. Dalam hal ini kita bisa mensikapinya, bahwa ketika seorang istri itu haid,
maka Islam adalah solusi yang tepat dan memberikan sebuah peluang untuk juga memuliakan kalangan wanita yang tetap bisa untuk berkumpul bersama. Namun daerah yang dilarang tadi ini jangan sekali-kali untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Karena Rasul di dalam hadis Muslim, isna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu, sesuatu segalanya yang kau inginkan lakukan, tapi ada pengecualian, illa nikah, kecuali nikah maksudnya jima. Jima ini yang dilarang ketika kondisi perempuan haid, ini yang dilarang. Lakukan suatu apapun, sehingga bahasanya seorang istri pada saat haid itu tetap upayakan menyenangkan seorang suami. Ya, jangan waktu haid kondisi seperti itu tambah kaatus. Wonten. Ya disuruh dandan. Ya seperti kondisi tidak haid. Tetap cantik, tetap berparas yang bersih. Sehingga ya tidak ada pemisah pada saat haid ataupun tidak untuk pandangan tadi loh. Oh. Bahasanya suami enggak jenuh. Ya, tetap segar, tetap senang, tetap fresh ya, melihat seorang istri itu dalam keadaan cantik terus, parasannya pun juga bersih. Nah, itu. Nah, inilah memberikan sebuah penjelasan bahwa bagaimana kondisi seorang yang haid dan bagaimana sikap seorang suami. Nah, kemudian pada saat orang itu mubasyarah, persentuhan yang sudah yang dilarang tadi adalah daerah tertentu, maka seluruhnya diperbolehkan bebas untuk melakukannya. Maaf, ini fikih yang pembicaraan untuk urusan haid ini, urusan nikah. Kalau sudah nikah paham semuanya. Kalau belum nikah dianggap wah ini kok kotor ini ngobrolnya. Tidak, ini urusan fikih yang mendalam dan ini memang harus dibicarakan. Maka untuk urusan-urusan ini, seandainya ketika seorang suami bersenggama dengan istri tadi untuk mengeluarkan sesuatu, maka bahasanya terasa juga plong, terasa nyaman. Nah, karena intinya seorang laki-laki diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan syahwat oleh Allah untuk suka senang ya terhadap istrinya tadi. Kemudian sesuatunya tadi sudah keluar, maka lepas. Nah, nyaman sudah tidak, artinya nafsunya sudah turun, artinya bahasanya selesai. Dan itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini, diberikan Allah kepada umat Rasulullah. Pada dasarnya semua umat punya syahwat, dan Islam memberikan pengaruh besar itu. Ada ya trik-triknya yang tetap dalam jalur yang suci, dalam jalur yang suci. Islam memberikan solusi jalan tengah. Kalau orang Yahudi tadi turunnya surah Al-Baqarah 222 mengisahkan ketika seorang Yahudi istrinya dalam kondisi dipisah, lepas, kasihan seorang perempuan. Sementara maaf, kalau kita bandingkan dengan tiga agama, Yahudi, Kristen, Islam. Di Kristen ini justru tidak memahami terhadap Islam, tidak mau, sehingga mereka bebas. Pada kondisi haid itu pun mereka melakukan jima untuk orang Kristen. Tapi orang Islam, nah, tengah-tengah kan ya, jimanya dilarang, tapi untuk persentuhan yang lain silakan. Yahudi lepas, Kristen jima bebas, Islam jima dilarang, untuk yang lain silakan. Tengah-tengah. Khairul umur awsatuha,
sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah. Loh, adil. Ya, sehingga sawatnya pun juga bisa ya tersalurkan. Ya, kemudian keinginannya pun juga bisa ya tersampaikan. Maka seorang istri ketika kondisi yang seperti itu pun juga tetap kondisi bersih, ya kondisi bersih tubuhnya karena itu adalah pada dasarnya suci, maka okelah ketika suami itu ingin melakukan mubasyarah, persentuhan kulit antara kulit perempuan dan kulit laki-laki suami istri tadi. Di hadis yang ke-169 pun juga sama. Hadis Maimunata radhiyallahu anha qalat. Hadis Ibu Maimunah, ia mengatakan kana Rasulullah SAW idza arada yubashiro imra'atan min nisa'ihi. Rasul ketika ingin mubasyarah, persentuhan kulit beliau dengan salah seorang istri dari sekian istrinya saat haid. Maksudnya saat haid. Amaroha fatazarat wa hiya haidun. Beliau memerintahkan kepada istri-istri itu untuk memakai izar, sarung. Artinya memakai pakaian tertentu yang menutupi daerah tertentu tadi. Karena pakaian tertentu itu ketika ya, maaf, kena darahnya, maka pakaian itu najis. Tapi ketika dicuci balik lagi menjadi suci. Inilah Islam mengajarkannya. Maka perintah untuk menutupi itu wajib. Wajib memakai pakaian tertentu tadi. Nah, kita kan dulu pakaian zaman Rasulullah pakaian. Kalau sekarang kan sudah canggih lagi kan ya. Sudah canggih, pakai beberapa waktu buang, beberapa waktu buang. Nah, sehingga WC-WC manapun rata-rata jangan membuang napa? Tisuannya. Tisu dan sebangsanya di dalam WC itu. Karena itu akan bisa menyumpet dari perjalanan air untuk membuang ke WC itu. Nah, Islam sudah canggih untuk mengurusi itu sehingga bahasanya ya bahasanya tetap pakaian tapi tertentu sehingga pakai buang pakai buang pakai buang selalu bersih. Nah, kalau dulu pakaiannya tertentu tapi bukan berarti tertentu itu pakaian itu melulu. Kalau punya pakaian yang lain ya juga dipakai. Kemudian yang lain gimana? Apakah dibuang? Tidak, dicuci dan bisa dipakai lagi. Sehingga bahasanya tertentu itu lepas dari pakaian badan yang dipakainya tadi. Sehingga berbeda. Maka untuk hal tertentu tadi jangan sampai dibuka apalagi ditawarkan kepada suami. Maka ini membuangkan keharaman. Haram seorang mukmin, seorang muslim, umat Rasulullah menyetubui seorang perempuan, seorang istri pada saat haid. Pada saat haid hukumnya haram. Walaupun hadis berbicara, Pak, adakah denda, adakah kafarat untuk membebaskan dosa itu. Dalam hadis ya tersinggungan seperti itu, namun ya, permasalahan hadisnya bermasalah. Sehingga untuk hal ini hukumnya tetap masuk dari kategori dosa besar. Menyetubui jima dengan seorang istri pada saat haid. Maaf, mungkin ya siapapun pernah ketika berjima dengan seorang istri kemudian saat itu enggak tahu baru haid, maka harus dilepas. Selesai. Dan beristighfar kepada Allah karena tidak tahu saat itu mulai haid. Nah, maka selesai, jangan sampai terulang lagi. Nah, artinya tidak dosa karena saat itu keluar darahnya kemudian dilepas, selesai. Ini berbicara lebih mendalam lagi.
Nah, maknanya hal-hal yang seperti ini pun juga mungkin dialami oleh kalangan umat Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dialami oleh kalangan perempuan siapapun. Dan perempuan saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami haid. Sehingga dalam kondisi haid dibebaskan oleh Allah untuk tidak melaksanakan sholat. Laki-laki tidak ada. Maka jangan ada alasan, Pak, kenapa enggak sholat? Wayahe. Nah, ini ruwet ini, Pak. Ruwet. Karena sholat itu paket hidup, paket hidup. Dan ini merupakan sebuah pencegahan. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini sudah apa itu, senjata itu, senjata. Kalau senjata ini tidak dipakai, tidak dilakukan, dilanggar, maka akan merambah kepada kejahatan yang lain. Ini pondasi. Nah, lupa ayat itu, kenapa orang itu sholat? Ya, orang itu sholat, tapi dia tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang enggak beres apanya? Satu, bisa jadi sholatnya enggak tepat. Tidak sampai menyentuh hati, tidak sampai menjadikan isi daripada menu kehidupan itu. Nah, ini jawabannya seperti itu. Kalaupun tuh orang enggak sholat, kemudian kemungkaran, kerusakan dalam keluarga, maklum, karena memang enggak sholat. Makanya 2 hari yang lalu, malam-malam, kita tanya seorang perempuan, ya, sama suami, wah, nikah masih 4 bulan, dapat 4 bulan, keruh dalam keluarga itu, cekcok melulu. Untuk gaji, ya, apa itu gaji per bulan, ya, artinya keuangan yang dimiliki oleh suami dituduh dipakai yang lain. Suaminya bilangnya jujur ketika kita tanya, Pak, jenengan memang berlaku seperti itu? Tidak, Pak. Sudah, Bapak saat ini sedang ada di hadapan istri jenengan. Istri jenengan begitu kerasnya mengatakan, menuduh dan mencemooh jenengan, saya harap engkau diem. Bapak diem saja, diem. Ya, Pak, diem dong. Jadi istrinya tuh menuduh yang enggak, perkataannya kotor. Kita tanya, Bu. Nah, sebelum kami tanyai, Ibu sudah sholat? Saat ini saya enggak sholat, Pak. Saya bingung, ini enggak sholat. Maksudnya saat ini enggak sholat itu belum sholat ataukah waktunya haid? Nah, masih gitu. Enggak, Pak, enggak sholat. Terus enggak sholat maksudnya? Saya belum bisa sholat. Oh, gitu. Belum bisa sholat. Terus kenapa? Saya melihat orang-orang, Pak, saudara-saudara saya sholat, tapi perkataannya pun juga enggak baik. Perbuatan jahatnya pun juga baik. Ini contohnya, Pak. Itu saking parahnya kan keluar. Ini, Pak, contohnya. Suami yang dituduh itu. Ini sholat, Pak, suami saya itu sholat. Tapi rusak dengan saya. Oh, gitu, Bu. Ibu, tolong ya. Ya, tolong. Sholat pakai tidur. Adapun kesalahan nanti, pentingnya orang tetap melaksanakan sholat dan nilai di hadapan Allah sudah selesai. Untuk urusan kejahatan-kejahatan yang lain merupakan dosa di luar itu. Adapun ibu, kalaulah ibu itu baik tapi enggak sholat, dosanya double. Ya, ini. Nah, terus kenapa ibu enggak sholat? Iya, Pak, saya belum kuat. Nah, ini kok belum kuat. Nah, ternyata pengaruh X, pengaruh yang lain. Nah, ya, setelah kita bacakan ayat-ayat, maka ada pengaruh X, yaitu jin nasab. Ya, keturunan dari mbah Manyah masuk ke tubuhnya,
sehingga kita bacakan Al-Fatihah beberapa kali dari ayat-ayat yang lain, langsung tangannya kaku. Tangannya kaku, marah, meripatnya mencicil, nunjuk ke suaminya. Wah ini pak. Wah. Nah, ternyata apa? Beliau belum mampu dan belum bisa untuk melaksanakan sholat karena tergoda ya oleh setan yang telah mengganggunya. Nah, maksud kami, kita gabungkan tadi, orang gak sholat bagi perempuan dibebaskan itu hanya di waktu haid. Di waktu haid, di waktu tergoda kondisi yang seperti tadi, tidak ada kebebasan. Maka ibu dosa. Setelah kita selesai-selesaikan sampai hampir 2 jam ya, 1 jam sebelum berikutnya, itu kita minta ibu, ibu berkenan untuk suami ibu minta maaf kepada jenengan. Diam dong. Iya pak, kalau saat ini baik, nanti di rumah rusak lagi pak. Oh gitu. Oh, ini belum bisa, belum bisa untuk dimintai permintaan maaf. Akhirnya kita sampaikan hampir 2 jam, kemudian baru, ibu tolong ya, ibu harus menerima pemaafan suami. Menangis seorang ibu tadi, menangis. Akhirnya suami tak minta, pak, jenengan mendekat, tolong minta maaf kepada istrinya jenengan. Alhamdulillah, permintaan maaf diterima, kemudian istrinya dipeluk dan dicium. Alhamdulillah, kemudian menangis. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah. Nah, ini maksudnya bahwa perempuan, ya, kembali kepada bahasan ini, ketika perempuan haid itu, saat itu baru mendapatkan bonus oleh Allah untuk tidak melaksanakan sholat. Apakah perempuan yang tidak melaksanakan sholat itu merugi? Merugi? Tidak. Tidak. Karena itu merupakan paketan yang Allah memang bentuk seperti itu. Ketika satu minggu tidak sholat, sementara suami, para suami laki-laki sholat, mendapatkan pahala dari sholat yang satu minggu itu tadi. Kemudian istri tidak melaksanakan sholat bolong satu minggu tadi, apakah dosa? Tidak. Nah, untuk menglihatkan pahala seperti suami dan kalangan-kalangan yang lain, maka diharapkan seorang istri pun juga melakukan kebaikan yang lain, di antaranya gemar bersedekah. Itu untuk menambah nilai, menambah poin untuk mendapatkan pahala-pahala yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian memberikan kecintaan, ketenangan kepada suami pun juga berpahala. Nah, ini. Jangan sampai kondisi haid dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan panas, kemudian membawakan sebuah kehidupan rumah tangga itu semakin panas. Ini pun juga menghadirkan sebuah dosa bagi seorang istri. Sudah dilenturkan, diruntuhkan, direndahkan dari sahwat-sahwat yang memuncak tadi, karena seorang suami dan istri kondisi-kondisi seperti itu, hati-hati. Hati-hati artinya maksudnya dijaga, bahwa kondisi-kondisi seperti itu biasanya kalau suami tidak, maaf, kalau istrinya itu selalu naik pitam, maka ini akan terus. Obatnya diantaranya adalah ya, perilaku akhlak yang baik, perkataan suami yang baik, ilmu yang mendukung untuk ketenangan itu. Karena beliau tidak sholat. Bahasa Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat mampu mencegah perbuatan keji. Yang enggak sholat berarti tidak mampu untuk mencegah tadi. Sehingga apa? Bagi perempuan yang tidak sholat, bahasanya mudah marah. Bahasanya mudah marah. Apakah hal itu dibebaskan? Katanya tadi ini enggak dosa, kemudian enggak sholat kemudian memancing sebuah kemarahan. Tidak, tetap harus dikekang dengan perbuatan yang baik yang lain untuk mendukung ketenangan beliau. Dan itulah merupakan sebuah ujian dan hikmah bagi seorang perempuan, bahwa saat haid tidak sholat sehingga mudah gampang
gampang marah itu ada, namun harus tutup ya, di apa itu, dikekang dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Sehingga inilah kondisi seorang perempuan tetap enjoy, tetap sedia kala. Nah, ini perihal keluarga Rasulullah. Dan hal ini bukan merupakan aib. Rasul mensyiarkan, menyampaikan, membuka tentang kehidupan rumah tangga saat haid disampaikan kepada umatnya. Ini justru menjadikan contoh ketika keluarga seorang suami dan istri mengalami seperti ini. Maka contohlah perilaku Rasulullah. Dan ini bukan aib, bukan aib. Kemudian yang kedua, bahwa kekuatan hasrat seorang laki-laki, ya, kekuatan hasrat seorang laki-laki kalau tidak disalurkan, ya, kalau tidak disalurkan apalagi tanpa ilmu, maka efeknya pun juga ya berakibat tadi. Kalau seorang istri tadi ketika haid mudah marah, ketika seorang suami tidak disalurkan, nah, hasrat yang kuat tadi ini pun juga bingung. Nah, mau kemana? Nah, makanya Islam tetap memberikan solusi, memberikan jalan tengah. Dan inilah bagi seorang suami pun juga harus mampu mengekang hawa nafsunya saat kondisi si istri dalam keadaan haid, sementara hasrat keinginannya pun juga besar. Maka ini solusi yang tengah-tengah, menguji hawa nafsu kita, kemudian hawa nafsu disalurkan walau tidak secara maksimal. Tapi ini adalah ujian bagi seorang suami saat kondisi haid istrinya, dan ujian bagi seorang istri saat kondisi haid, nah, sementara amarahnya pun juga memuncak. Artinya timbal balik itu, timbal balik. Kalau seorang suami menahan syahwat, seorang istri menahan amarah. Nah, ini. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis yang bisa kita telaah. Kira-kira Tribun bisa ditangkap? Cukup? Oke. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita, terutama bagi keluarga yang sudah beristri dan suami, sehingga ilmu-ilmu yang demikian ini kita miliki membuahkan hasil yang sangat bermanfaat dan menjadikan kehidupan kita semakin barokah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.